Cakapmulai dulu sudah. Cakapmulai dulu sudah. Tinggal, tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'hdihi wa nasta'rufiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kelahiran Nabi ini berbeza dengan kelahiran manusia-manusia biasa. Kerana sejak sekian lama orang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nama Nabi disebut dalam kitab Taurat. Disebut dalam kitab Injil. Nabi Musa alaihi salam memberitahu kepada kaum dia, sekiranya kamu sempat dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bersama dengan Muhammad. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam memberitahu kepada kaumnya tentang kelahiran nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ni jauh, lama tempohnya, tetapi nama Nabi sudah disebut dan sifat-sifat mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun dinyatakan oleh Allah. Oleh kerana itu, selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, manusia menunggu-nunggu Nabi yang terakhir ini. Menunggu Nabi akhir zaman. Orang yang paling bersungguh menunggu Nabi akhir zaman ini ialah golongan ahli kitab. Sama ada yang mendakwa menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam ataupun yang mereka yang berpegang teguh dengan kitab Injil, yang mendakwa menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Mereka tunggu Nabi akhir zaman, bukan kerana nak ikut Nabi akhir zaman, tetapi nak berbangga. Mudah-mudahan Nabi akhir zaman ni lahir di kalangan kaum keluarga dia. Sebab tu dia sanggup berhijrah dari tempat yang jauh, berbagai-bagai tempat, mari berhimpun di kawasan Hijaz, di kawasan Mekah, Madinah dan Yaman. Anak tunggu Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kalau anak mereka lahir, anak terpilih jadi Nabi. Kalau cucu dia lahir di kawasan itu, mudah-mudahan cucu itu terpilih jadi Nabi. Dia akan berbangga kerana sudah ramai Nabi-Nabi yang dipilih di kalangan bangsa Israel. Sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya
adalah bangsa Israel itu dipimpin oleh nabi-nabi. Ramai nabi-nabi yang Allah lahirkan di kalangan bangsa Israel. Bermula Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa dan ramai lagi nabi-nabi yang lain. Jadi mereka sangat mengharapkan nabi yang terakhir ini ada di kalangan puak mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, dia tahu bila nabi akhir zaman patut dilahirkan di negeri Mekah. Walaupun Mekah ni pernah dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim bersama anaknya membina Kaabah yang menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim berjuang membasmi syirik. Tetapi setelah sekian lama manusia mula berubah. Sedikit demi sedikit negeri Mekah yang adanya Kaabah yang menjadi tumpuan orang di sekitar itu datang mengerjakan ibadat haji telah pun berubah. Khususnya 400 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir masuk berhala di Mekah. Sebelum itu tak ada berhala. Sebelum itu tak ada patung. Orang yang bertanggungjawab bawa patung berhala masuk ke Mekah, nama dia Amru bin Lu'ay. Amru seorang ahli perniagaan yang banyak mengembara ke beberapa negara, antaranya dia pergi ke Syam. Syam dianggap negeri maju pada masa itu nak banding dengan Mekah. Jadi satu hari Amru dia melihat orang Syam di awal pagi sembah pada berhala, sujud pada berhala. Amru tanya, apa yang kamu buat ni? Lalu dia beritahu kepada dia, kami memohon restu dengan Tuhan supaya segala usaha yang kami buat berjaya. Kalau kami berniaga, kami jadi peniaga yang berjaya. Kalau kami seorang petani, kami petani yang berjaya. Lalu Amru terfikir, semua orang nak jadi kaya, termasuk orang Mekah. Apa kata kalau aku beli beberapa patung kecil, awak balik ke Mekah memperkenalkan kepada orang Mekah, dan dibeli patung-patung kecil. Dia balik ke Mekah, dia adakan kunduri, adakan jamuan, ramai orang mari. Bila tetamu dia datang, dia buat ketubik, dia buat keluarkan berhala. Dia memperkenalkan kepada orang ramai, ini dia Tuhan, Tuhan orang Syam. Mereka sembah Tuhan ini. Maka bermula hari itu bertapuknya agama berhala di Mekah. Bermula daripada patung yang kecil, akhirnya ada patung yang besar. Yang diberi nama dengan nama-nama yang khusus. Yang paling besar ada tiga. Ada yang diberi nama Lat, ada yang diberi nama Al-Uzza, ada yang diberi nama Manaf, dan ada lagi patung-patung yang lain. Bukan setakat adanya patung, tetapi kehidupan mereka berubah. Berubah jadi kehidupan yang dikenali dengan kehidupan jahiliah. Ada bermula dengan perubahan akidah,
Akhlak mereka juga berubah. Kerosakan berlaku. Boleh katakan kebanyakan penduduk Mekah terlibat dengan minum arak. Ada tempayan arak. Arak dah sebati dengan masyarakat Mekah. Kehidupan mereka, golongan kaya menindas golongan miskin. Kadang-kadang orang miskin berhutang gandum, dikenakan syarat bayar yang tinggi, bayaran yang tinggi. Berhutang seguni kena bayar 10 guni. Siapa masa tak mampu nak bayar dengan bilangan 10 guni, diganda lagi. Sehinggalah memang tak mampu nak bayar. Dan ada di kalangan mereka yang menjadi hamba. Ini yang berlaku di Mekah. Kadang-kadang ketika isteri mengandung, kalau suami seorang peniaga, perniagaan dia rosak, tak dapat untung. Tak berapa lama isteri pun melahirkan anak, anak tu perempuan. Dan dia kata patutlah kita tak untung, patut perniagaan kita tak berjaya disebabkan anak ini. Maka anak tu tak dibela, anak tu ditanam. Itu kepercayaan jahiliah zaman itu. Dan dia berbangga dia boleh bunuh anak dia. Begitu juga kalau dua kerja lain, kerja tu tak berjaya, kebetulan isteri dia mengandung dan melahirkan anak, anak tu perempuan, maka anak tu dianggap musuh, dianggap membawa malapetaka. Itu kehidupan jahiliah zaman itu. Begitu juga apabila perempuan-perempuan yang hidup dalam masyarakat zaman dulu, zaman jahiliah itu, berbagai-bagai cara perkahwinan, cara menikah. Antaranya ada 10 yang terkenal, 10 cara. Salah satunya macam kita menikah ni, ada wali, ada saksi, ada ijab kubur. Dan ada lagi cara lain. Antaranya kalaulah seorang ayah dia nak kahwin ke anak dia, dia tanya berapa orang lelaki, siapa yang sudi kahwin dengan anak dia. Bukan seorang, berapa orang. Mungkin sampai 10 orang. Maka dia panggil lelaki ni, mari ke rumah dia. Dan dia panggil beberapa orang tokoh. Panggil bidang, panggil ketua kampung. Dan dia buat majlis. Dia undi lah. Siapa, lelaki mana yang mula-mula tidur dengan anak dia 3 malam seorang ataupun 4 malam seorang. Lepas orang ni cukup. Semua lelaki yang dipanggil tu. Dan apabila perempuan ni mengandung, lelaki ni kena tunggu. Mana standby lah hari kelahiran dia. Bila dah lahir, maka sekali lagi lelaki-lelaki yang pernah duduk dan pernah tidur dengan anak dia akan dipanggil. Dan dia buat majlis. Dia ambil letak baby tu tengah, lelaki duduk keliling ni, bidang pun tengok, tengah tu apa, buat makah. Tengok baby ni hidung-hidung siapa, linga ikut siapa, warna kulit ikut siapa. Hak lelaki yang banyak markah dia, itulah ayah pada budak tu, dan itulah suami pada orang puang tu. Itu salah satu cara pernikahan zaman jahiliah. Banyak lagi cara lain. Rosaknya nasab manusia. Bahkan ada di antaranya, bila menikah, suami tak boleh tidur dengan isteri dia, tak boleh duduk sekali. Kalau dia nak anak yang jadi pahlawan, dia kena serah isteri dia kepada pahlawan. Isteri dia mengandung baru boleh ambil. Kalau nak suruh jadi seorang ahli koprak, dia bagi pahak nikah, dia kena benarkan isteri duduk sekedudukan dengan tokoh koprak. Ini kepercayaan zaman tu. Rosak. Siapa nak beki? Tak ada orang mampu beki. Begitu juga perempuan-perempuan yang jadi isteri.
Jadi isteri dibilangkan cerai, dibilangkan tolak. Setelah Islam datang, baru dia tak tetap tiga tolak. Lepas tolak tiga, suami tak kena mengena dengan isteri. Isteri bebas, bawa ala tuju dia. Zaman jahiliyah, bilangan tolak tak ada limit. Bila suami tu dia nak menzalimi isteri dia, dia cerai. Dekat anak Abi Adok dia rojok balik. Tu cerai pula. Beribu kali sehingga tua begitu. Mati lah begitu. Satu penderaan kepada perempuan-perempuan di zaman itu. Begitu dia orang harta pusaka. Anak-anak yatim yang kecil yang belum mengerti apa-apa. Umur 5-6 tahun. Anak-anak perempuan tak layak dapat harta pusaka daripada ayah dia. Bila ayah dia meninggal, harta itu akan diambil oleh adik-beradik ayah dia. Itu zaman jahiliyah. Di keadaan benar-benar rosak di Mekah. Penduduk Mekah makan-makan. Kalau di sebelah binatang, di sebelah tak nama berhala. Bukan sebelah tak nama Allah. Itu yang berlaku di Mekah. Orang alim ada, orang soleh ada, orang lebah ada Mekah. Kau tak ada. Yang beriman kepada Allah ada. Tapi suara tenggelam tak laku. Antaranya yang ada di Mekah, Waraqah bin Naufal. Yang terkenal dalam peristiwa Nabi menerima wahyu. Yang menjadi anak beranak kepada Khadijah. Adalah beberapa orang, orang seperti dia. Tapi pandangan dia, ucapan dia, tak dapat perhatian daripada masyarakat. Itu yang berlaku di Mekah. Tak kira yang berlaku tempat lain. Yang dianggap negeri maju masa itu Parsi. Kuasa besar dunia pada masa itu. Lagi parah. Raja Parsi menggalakkan rakyat dia kahwin dengan keluarga terdekat. Ayah kahwin dengan anak. Adik kahwin dengan kakak. Ni di Parsi. Rosak rasak manusia. Begitu juga yang berlaku di Rom. Yang berlaku di Mesir. Umpamanya di Mesir. Mesir ni kehidupan masyarakat dia bergantung kepada sungai Nil, sumber air dia. Sumber air dia sungai Nil. Jadi kalau tempat kita zaman dulu ada orang semuh puja pantah. Zaman puja pantah dulu rodak main, bayar ajak, main rodak, koyung, dia belakang. Zaman tu. Di sana dia puja sungai Nil ni, dia sembelih orang. Raja Mesir mengarahkan ketua kampung cari gadis-gadis yang dianggap paling lawa dan diserahkan kepada raja. Raja akan pilih pula mana yang patut dia sembelih. Bila dah dia sembelih mati, mayat dia akan dicampurkan di tengah-tengah sungai Nil. Kerana mengikut kepercayaan masyarakat Mesir, kalau tak buat begitu, sungai ni akan kering. Bila kering, dari mana kita nak dapatkan sumber air? Kalau sungai ni kering, kita akan mati. Ini kepercayaan dia. Dan kepercayaan ini berlarutan sehingga di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar, Islam mula masuk ke negeri Mesir. Antara parlimen yang apa ni, tentera, parlimen tentera yang berjaya membuka Mesir ni, Amru bin Al-As. Bila dia dilantik oleh Sayyidina Umar jadi gubernur negeri Mesir, Amru mengharapkan upacara puja sungai. Amru kata tak boleh buat. Islam larang bunuh orang. Orang Mesir kata kalau tak buat begini, air sungai akan kering. Tak boleh. Bila tak ada benar kan, maka orang tak buat. Ditakdirkan Tuhan air suruh. Makin hari makin suruh. Orang serbu rumah dia. Apa nak buat ni, air makin suruh. Benarlah kami buat upacara yang biasa kami buat. Amrul kata tak boleh. Air makin suhu.
memang cemah. Lalu Amru tulis surat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar duduk di Madinah. Bila Sayyidina Umar baca surat Amru, dia tulis surat, "Wahai Amru, bersabarlah kamu dalam mengerjakan perintah Allah. Setelah sampai surat ini kepadamu dan surat yang aku tujukan kepada Sungai Nil, kamu campur surat Sungai Nil ini di tengah-tengah Sungai Nil." Sampai surat itu kepada Amru, Amru buka surat yang Sayyidina Umar tulis pada Sungai Nil. Apa Sayyidina Umar tulis? Dia baca. Antara lain Sayyidina Umar kata, "Wahai Nil, aku hanyalah menjalankan perintah Allah. Dan kalau kamu adalah hamba Allah, maka kamu tidak ada hak untuk kering. Kalau kamu bukan hamba Allah, maka terpulang kepadamu." Bila dicampak surat itu, air mula meningkat balik, mula banyak dan tak kering sehingga sekarang. Itu berlaku zaman itu. Jadi masyarakat zaman itu benar-benar rosak, benar-benar punah. Siapa nak beki? Dalam keadaan masyarakat benar-benar berhajat pada seorang Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Nabi. Sarekahnya yang tunggu Nabi dari tiga buah. Hak tunggu nak lahir Nabi. Yang pertama sekali keluarga dia, keluarga Nabi. Anak beranak Abdul Muttalib. Pasal Abdullah dah mati, tahu Aminah mengandung, nak tengok anak Aminah ni. Mudah-mudahan Abdullah yang mati, dia meninggalkan zuriat. Ini orang yang bersungguh hari-hari dia tengok, beri perhatian pada Aminah supaya Aminah itu hidup dan kena sehat dan berjaya selamat melahirkan anak. Yang kedua, golongan yang menunggu Nabi akhir zaman ini, golongan Hanif, golongan yang dianggap tok lebar di Mekah. Ayat terdiri daripada antaranya Waraqah bin Naufal, yang melihat Mekah dipenuhi dengan jahiliah dan dia sangat-sangat mengharapkan Allah melahirkan seorang Nabi yang menyelamatkan Mekah. Dan yang ketiga, hak tunggu Nabi akhir zaman ini ialah golongan ahli kitab. Dia tunggu dengan harapan Nabi ini lahir di kalangan puak dia. Maka pada bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal dia kebanyakan, begitulah ahli sejarah tulisnya, Rabiul Awal. Tarikh ni ada kata 9 hari bulan Rabiul Awal, ada kata bukan 9, 12 Rabiul Awal, ada kata bukan 12, tarikh lain. Jadi pandangan tu banyak. Maka yang menjadi pegangan kebanyakan ahli sejarah, dia kata 12. Dan negara kita pilih tarikh 12. Betul ada pandangan lain yang kata tarikh lain. 12 Rabiul Awal. Tahun gajah. Macam orang tua-tua dulu, kita tanya dia, tak kira umur berapa lagi. Dia kata, kita umur lahir tahun Jepun. Mana sama Jepun masuk tanah Melayu. Macam budak-budak learning, lahir bila? Lahir tahun Kawi. Gitu. Sebenarnya peristiwa besar. Antara peristiwa besar, tentera bergajah. Yang dipimpin oleh Abrahah, mari ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Abrahah yang duduk di Yaman, dia ingin meruntuhkan Kaabah sebab dia nak bina bangunan di negeri dia yang lebih cantik daripada Kaabah. Dan dia mengharapkan orang luar pergi buat haji di Yaman, tak buat haji di Mekah. Jadi dia bawa gajah. Sebab apa dia bawa gajah? Sebab dia tahu di Mekah tak ada gajah. Kalau bawa unta, orang Mekah biasa perang lawan unta, biasa perang lawan kuda, bawa gajah. Kemudian
An Abi Lahi pada bulan Rabiul Awal ataupun bulan April tahun 571 Masihi, dan gembiralah masyarakat, khususnya kaum keluarga Abdul Muttalib. Dan Nabi lahir ni di musim kemarau, musim orang payah bitih, payah duit. Kalau orang yang kerja petani, tanaman agak tidak menjadi musim kemarau, air payah, tanaman tak menjadi. Kalau orang kerja bela kambing, kambing kuruh, makanan tak cukup, susu kambing tak ada. Jadi musim itu musim payah duit. Rombongan dari kabilah Bani Sa'ad, Bani Sa'diyah, dia mari ke Mekah. Zaman dulu orang ada duit, dia akan hantar anak dia disusui dan dipelihara di luar Mekah. Antara tempat yang dipilihkan kumpulan perkampungan Bani Sa'diyah, supaya duduk situ dia belajar adab dan bertutur dengan bahasa-bahasa yang fasih. Jadi satu rombongan dari perkampungan ini pergi ke Mekah, dan Halimah dia tertinggal kerana kenderaan dia, dia naik ke Ayaku, jalannya lemah, menyebabkan dia lambat sampai. Bila dia sampai di Mekah, dia tanya orang dia dah bayi yang ingin disusukan, yang nak bagi upah susu. Orang kata ramah dah orang ambil. Ada seorang anak yatim, cucu Abdul Muttalib. Mengikut ceritanya, Halimah tak berminat sebab dikira anak yatim, ayah tak ada. Berapa bayaran yang mampu dia bayar oleh ibu dia? Maka dia balik. Habis sampai tengah jalan, dia bincang dengan suami dia. Pada masa itu dia ada anak kecil. Anak dia nama Abdullah, Abdullah bin Al-Haris. Al-Abdullah pun tak cukup susu, dia beri minum susu unta. Jadi dalam perjalanan yang jauh tu, dia letih. Kadang-kadang tak cukup susu, dia bagi unta. Unta pun tak ada susu. Dia bincang suami dia, kalau kita balik kampung kita, bila pula kita boleh mari Mekah? Suami dia kata tu, tak tentu bila boleh mari pula. Lalu suami dia kata, daripada kita balik tangan kosong, apa kata kita tengok dulu anak yatim tu. Walaupun dia tak beri upah yang mahal, mudah-mudahan ada berkat kita beli anak yatim. Dan dia patah balik sebelum pergi ke Mekah. Tanya orang mana di rumah Aminah. Bila dia sampai di rumah Aminah, bila dia tengok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Halimah tu rasa kasih, rasa sayang, dan dia ambil Nabi. Hasil dia berunding tu, dia setuju ambil. Dan dia pun ambil, bawa balik. Tiba-tiba dia rasa keberkatan. Dia rasa, dia rasa keberkatan. Dia rasa badan dia bertenaga, dan kenderaan dia boleh jalan laju, jadi cergah. Dan bila dia berhenti rehat, suami dia pula riba. Bila suami dia riba, dia rasa keberkatan, rasa cegah, sihat. Halimah nama dia, Halimah bin Abu Zu'ad, binti Abu Zu'ad. Suami dia Al-Haris bin Abdul Uzza. Halimah ni ada tiga orang anak. Yang pertama nama Syaimah binti Al-Haris, yang kedua nama Abdullah bin Haris,
Yang ketiga, Anisah binti ataupun Nafisah binti Haris. Tiga orang. Jadi yang menyusu dengan Halimah pada masa Nabi menyusu ialah Abdullah. Habis Nabi dia bawa balik, duduk di rumah perkampungan Halimah. Rumah Halimah, Halimah rasa satu keberkatan. Rumah dia sentiasa ada makanan. Dan Halimah ni ada kambing, ada-ada kambing, ada binatang ternakan. Berdekatan rumah dia tumbuh makanan kambing, menyebabkan dia tak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk pergi makan kambing-kambing dia. Dia rasa keberkatan. Di saat orang lain dilanda kemarau, menyebabkan makanan kambing kering. Lalu orang kata, wahai Halimah, bawalah kambing kamu supaya berkawan kambing kami, supaya kambing kami juga dapat makanan sebagaimana kamu dapat makanan. Dan Nabi dipelihara dengan penuh kasih sayang di rumah Halimah Sa'diyah. Dan Sa'diyah ni umur dia agak panjang, Halimah ni agak panjang. Halimah disempat menyaksikan perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Halimah sempat menyaksikan perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Masa hari Nabi kahwin, antara tetamu yang hadir Halimah. Orang lain kalau kita biasa pergi kahwin, orang beri lah gudis tu, bawah tangan. Orang lain Nabi, apa ni Halimah, apa ni Khadijah, bagi gandum, bagi bagilah barang dapur setiap orang. Tapi bila dengan Halimah tu Sa'diyah ni, dia nak balik, Halimah kata, Mak tidur dah rumah saya, ibu tidur dah rumah saya, jangan gaduh balik. Maka Halimah tidur di rumah Khadijah. Bila dia nak balik, Khadijah bagi seekor unta dan 40 ekor kambing. Dan hubungan Nabi dengan Halimah ni baik. Dan begitu anak-anak dia, antaranya Syaimah. Dalam peperangan Hunain, sekali lagi Syaimah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaimah kata, "Wahai Muhammad, pun tak kenal ke aku ni kakakmu?" Dalam tempoh yang lama, ada hampir 50 tahun berlalu, lebih dari 50 tahun. Akhirnya Syaimah tunjuk paruh. Kesan gigitan Nabi, gigit dia, Nabi pernah gigit dia masa Nabi kecil. Masa Nabi menyusu umat dia, Nabi pernah gigit dia. Kesan gigitan tu tak hilang. Lalu bila Nabi tengok, Nabi faham, Nabi tahu, Nabi ingat peristiwa tu. Nabi buang serbang dia, Nabi hampas serbang atas tanah. Nabi kata, "Kakak, duduk kakak." Nabi layan ni penuh kasih sayang. Panjang kisah Nabi dengan adik-beradik sesuan dia. Jadi setelah sampai tempohnya Nabi diserahkan kepada ibu dia Aminah. Dan Nabi duduk dengan Aminah pun tak lama. Aminah meninggal dunia. Nabi dipelihara oleh datuk dia Abdul Muttalib. Duduk dengan Abu Talib tak lama. Kemudian Nabi duduk dengan Abu Talib. Isteri Abu Talib, Fatimah binti Asad. Dia ada tiga orang yang Nabi anggap ibu. Yang pertama mak dia, yang kedua Halimah Sa'diyah, yang ketiga Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ni ialah isteri Abu Talib. Dan Fatimah binti Asad ni dia di antara orang yang berhijrah. Berhijrah ke Madinah. Dan dia mati di Madinah. Masa dia mati tu Nabi turun dalam lubang kubur. Dan Nabi pegang mayat dia. Nabi menangis di atas kematian dia. Orang tanya Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa perempuan ini menyebabkan Rasulullah menangis? Kenapa perempuan ini menyebabkan Rasulullah turun dalam kubur?" Lalu Nabi kata, "Dia adalah ibuku. Sebab
Dialah yang jaga Nabi, dialah yang beri makan minum ke Nabi, dialah yang merawat Nabi, dialah yang menghiburkan Nabi dalam tempoh yang agak lama sehingga Nabi berumah tangga. Itu Fatimah binti Asyad, isteri kepada Abu Talib. Dan akhirnya Nabi berkahwin dengan Khadijah. Masa Nabi berkahwin ini, Nabi dah dikenali ramai sebagai seorang orang yang sangat berakhlak, orang yang sangat berakhlak, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan kemuncaknya, Nabi digelar Al-Amin ketika umur dia lebih dari 30 tahun. Ada kata ketika umur dia 36 tahun, ada kata umur 33 tahun, lebih kurang tu. Ketika tu orang nak baiki Kaabah, Kaabah rosak dan masing-masing berebu nak akad Hajarul Aswad. Kerana orang menganggap siapa yang boleh akad itulah orang yang dianggap mulia, orang yang perlu dihormati oleh masyarakat. Masing-masing kata aku patut akad, orang kata aku patut akad. Dan akhirnya hampir berlaku pertumpahan darah, masing-masing nak akad senjata. Ada orang cekedik, dia kata sabar, kita cari seorang hakim yang boleh menyelesaikan masalah kita. Kita tunggu esok, kita tengok esok siapa orang yang mula-mula masuk Masjidil Haram, kita minta dia menyelesaikan masalah kita. Maka keesokan hari dia tengok antara orang yang awal masuk Masjidil Haram ialah Muhammad. Dia kata hadha Muhammad hadhal al-amin radinahu. Dia ini dia Muhammad, ini dia Al-Amin, kami redha dengannya. Makna Al-Amin ni orang yang tak pernah menyakitkan hati orang, orang yang sangat sabar, orang yang sangat pemaaf, orang yang pemurah, orang yang penyayang, orang yang terhimpun padanya sifat-sifat yang mulia. Lepas tu, sebab tu gelaran Al-Amin ni Nabi. Nabi dia gelar Al-Amin. Dan selepas daripada itu, Nabi dia rasa banyak tak kena dalam masyarakat. Dia berfikir bagaimana nak selesaikan masalah masyarakat. Maka dia banyak beruzlah, dia banyak menghabiskan masa di Gua Hira. Menghabiskan masa di Gua Hira. Dan akhirnya Nabi didatangi malaikat dan Nabi dilantik menjadi Rasul. Bila dilantik jadi Rasul ni, masa itu Waraqah bin Aufah dia ni. Dan Waraqah kata, wahai Muhammad, aku berharap aku masih kuat dan bertenaga ketika kamu dihalau keluar oleh kaum. Nabi terkejut. Nabi kata, adakah orang seperti aku ni akan dihalau keluar oleh kampung, oleh penduduk kampungku? Adakah orang seperti aku ni akan dihalau dari negeri ini? Waraqah kata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang menjadi Nabi melainkan dia akan dimusuhi oleh kaum dia. Itu kata-kata Waraqah. Waraqah ni antara orang yang banyak membaca kitab Taurat, membaca kitab-kitab agama. Dan Nabi pun bersedia untuk menghadapi perjuangan yang panjang. Dan selepas daripada itu, Nabi mula berjuang memperkenalkan Islam. Orang yang satu ketika dahulu sangat kasih, sangat sayang Nabi, tiba-tiba orang itu sangat benci ke Nabi. Antara orang yang sangat sayang Nabi ni Abu Lahab. Nabi lahir, Abu Lahab berbangga. Abu Lahab 9 unta, 9 kambing buat kenduri kerana lahirnya Muhammad, lahirnya seorang anak saudara ni. Apabila Muhammad dikenali ramai dengan orang yang sangat berakhlak,
Abu Lahab kahwinkan anak dia dengan anak Nabi. Ruqayyah dia kahwinkan dengan Utbah. Adik pada Ruqayyah, Ummi Kulthum, dikahwinkan dengan Utaibah. Kasih Abu Lahab. Tapi bila Nabi bawa Islam, pekat awal tak marah. Setelah berlalu masa yang agak lama, Nabi dah berdawah secara terang-terang, duduk atas bukit Safa. Nabi duduk atas bukit, Nabi panggil orang. Nabi kata, wahai penduduk Mekah, sekiranya aku beritahu ada tentera berkuda yang datang dari jauh sedang menuju ke arah Mekah untuk menyerang kamu, adakah kamu percaya? Orang ramah kata, ya, kami percaya, kerana kamu belum pernah menipu kami. Lalu Nabi kata, ada perkara yang lebih penting daripada itu. Aku nak beritahu padamu, depan aku ni ada syurga dan neraka. Depan aku ni ada syurga dan neraka, ada nikmat dan azab. Siapa yang beriman, dia akan memperoleh nikmat daripada Allah. Siapa yang tak beriman, maka Allah menyediakan neraka. Masa tu Abu Lahab tak tahan. Dia kata, tabbalaka ya Muhammad, alihada jama'atana, celakamu wahai Muhammad, ini kesusah payah kamu himpunkan kami di sini, adakah kerana tujuan ini? Bila orang tahu Abu Lahab ni, dia orang yang kasih Nabi. Kalau orang yang dulunya kasih Nabi boleh maki Nabi, takkan kita tak boleh maki. Dia akan jadi gitu. Jadi orang ramah mula berani mengambil sikap bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah menghadapi cabaran dakwah, cabaran di Mekah, kemudian cabaran di Madinah, sehinggalah Nabi wafat. Hari ini walaupun Nabi mati, ajaran Nabi tak mati. Ajaran Nabi terus berkembang. Sebab masa Nabi hidup, Nabi bukan ajak orang sembah dia, dia ajak orang sembah Allah. Sebab tu ketika Nabi mati, ada sahabat Nabi tak boleh terima. Dia kata, mustahil Nabi mati, tak mungkin Nabi mati. Ada kata Nabi tak mati, Nabi pensang. Ada kata Nabi sedang kosok beribadah. Sehingga Umar pula kata, siapa kata Nabi mati, aku pancung. Lalu orang ramah pun diam. Dalam keadaan orang ramah diam, tak Abu Bakar bangun. Abu Bakar kata, man kana ya'budu Muhammadan, inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah, inna Allah hayyun la yamut. Kerana Abu Bakar kata, siapa yang sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad dah mati. Tapi kalau orang tu hidup ni, dia sembah Allah, Allah sentiasa hidup, Allah tak mati. Lalu Abu Bakar, Umar pun bangun, peluk Abu Bakar. Abu Bakar kata, Umar, nasib baikmu kata begitu wahai Abu Bakar. Tak ada apa, tenang. Walaupun Nabi dah mati, tapi tugas kita yang masih hidup, mestilah tu istiqamah dengan Islam ini. Dah kita patut syukur kita Allah Taala pilih kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi yang terakhir, umat yang diberi kelebihan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.